Hai teman-teman semua, dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, ini dia soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional 2 min x per x plus 1 lebih kecil dari 0. Oke, jadi langkah pertama kita akan menentukan pembuat 0 pembilang. Yaitu 2 min x sama dengan 0. X sama dengan 2. Kemudian pembuat nol penyebut yaitu x plus 1 tidak sama dengan 0. X tidak sama dengan min 1. Berikutnya, kita akan menggambarkan garis bilangan. Pembuat nolnya yaitu min 1 dan 2. Berikutnya, kita akan menentukan daerah positif atau negatif. Di antara min 1 dan 2, kita buat misalnya x sama dengan 0. Kita akan memasukkan x sama dengan 0 ke pertidaksamaan 2 min x per x plus 1 lebih kecil dari 0. Untuk x sama dengan 0, daerahnya adalah positif. Kemudian, di sebelah kiri min 1, kita buat misalnya x sama dengan min 2. Untuk x sama dengan min 2, daerahnya adalah negatif. Kemudian, di sebelah kanan 2, kita buat misalnya x sama dengan 3. Untuk x sama dengan 3, daerahnya adalah negatif. Kemudian kita lihat, tanda pertidaksamaan dari soal di atas adalah lebih kecil dari, maka daerah yang memenuhi adalah daerah negatif. Maka daerah negatif yang memenuhi adalah seperti ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x lebih kecil dari min 1 atau x lebih besar dari 2. Ini dia jawabannya. Oke, sekian pembahasan soal tentang pertidaksamaan linear satu variabel untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!